بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّتِهِ لَا يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Yang dihormati Fadil Tuan Imam, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 16 Rabiul Awal 1446, bersamaan dengan 20 hari bulan 9 2024, kita dapat meneruskan bicara kita, iaitu tentang kehidupan hakadha ashu ma'al Quran. Demikianlah orang-orang yang soleh apabila mereka mentadabbur Quran. Apa yang didapat dan apakah kesan dalam jiwa mereka apabila dia tadabbur ataupun dia baca Quran dengan hati dia. Para jemaah sekalian, Muslimin dan Muslimat, bila kita baca Quran, Quran itu dibaca dengan tiga cara. Ingat, Quran kita baca berapa cara? Tiga cara. Cara yang pertama, hak kita duduk baca dah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cara yang kedua, iaitulah kita baca Quran dengan hati. Ini kita nak naik tarah sekarang ni. Nak baca Quran dengan hati. Apa maksud dia? Kita baca, kita perhati makna, kita tadabur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kemudian kita perhatikan apa yang Allah Ta'ala nak kata kepada kita dalam ayat yang kita baca. Ini kita kata tadabur. Tengok dalam kita ni macam-macam tafsir ada. Ada setengah tafsir ni 20 dalam satu. Ada terjemahan, ada sebab nuzul, ada faedah, ada hukum. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita baca dengan cara mana? Dengan cara tadabbur, makna kita baca dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, kita nak beramal dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kerana itulah matlamat, itulah objektif, itulah keutamaan Al-Quran. Baca, faham, tadabbur dan amal. Jadi dalam buku Hakadha Ashu Ma'al Quran ini ada beberapa kisah yang menarik. Mudah-mudahan saya cerita ni supaya kita dapat belajar dengan orang-orang yang mentadabbur Quran. Kita belajar daripada orang yang tadabbur Quran. Bila dia tadabbur, dia tengok apa yang sepatutnya kita buat bila kita baca ayat ni. Ada seorang ni, dia baca ayat Quran, ayat daripada suratu Al-Anfal. Suratu Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut, Fattakullaha yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi wal rasul fattakullaha wa aslihu zata bainikum. Anfal ni harta rampasan perang. Tapi bila sampai sini, Allah kata apa? Fattakullah, nalah kamu takut pada Allah Ta'ala. Di mana wasiat takwa ni, wasiat suruh takut pada Allah Ta'ala ni, satu wasiat yang besar yang menjadi ucapan rasmi Tuan Khatib apabila berkhutbah. Betul tak? Kalau kita pergi dengar khutbah, ada tak ta'im yang kata ittaqullah? Ada kan? Ittaqullah, nalah kamu takut pada Allah Ta'ala. Mana sebutan itu, wasiat itu rasmi, tak boleh tak kata. Jadi bila aku baca ayat ni, Allah sebut fattaqullah, hendaklah kamu takut Allah Ta'ala.
Jadi takut ni, takwa ni definisi yang paling mudah sekali, mudah ingat, mudah nak buat. Kata khatib, apa dia? Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Betul tak? Mana kalau kita lepas maya jemaah tu email tunggu tangga. Ha. Nak test. Apa dia isi khutbah hari ni? Kita kata takwa. Apa dia takwa? Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak larang. Takwa lah tu. Ha, mudah. Satu lagi arahan Allah Taala, wa aslihu zata bainikum, mu kena baik, damai, duduk molek-molek di antara sama-sama kamu. Jadi kata di si pentadabur ni, bila aku baca ayat ni, Allah Taala pesan dua perkara. Yang pertama takwa. Nak jadi orang takwa ni kena jadi orang yang damai di antara sama-sama kita, jangan duduk kelahi. Lepas tu mulai daripada hari tu aku mula buka dada, lapangkan dada, mana-mana orang yang kita ada khilaf, kita buat matematik kira-kira yang betul. Contohnya kita dengan sahabat kita, kita nama Abdullah, sahabat nama Muhammad, contoh dia. Abdullah dengan Muhammad ni ada khilaf. Lepas tu kita nak ukur lagu mana khilaf kita tu supaya jadi tidak besar. Nah, ini kaedah dia kata. Nak ukur lagu mana supaya jadi tak besar, maka jawab dia nya, kita kena ambil kira-kira senarai hak kita sepakat dengan dia. Yang mana kita ittifak dengan dia. Senarai-senarai naik 98. Buat mari pula senarai hak kita khilaf dengan dia, masya-Allah ada dua aja. Kenapa kita nak besar hak dua? Lupa hak 98 ataupun 95. Hak khilafnya 5. Le ni tak jadi. Hak jadinya bila kita khilaf dengan dia walaupun kecil, besar hak tu pada hak ittifak. Ha, jadi itulah jadi huru-hara. Maka kata di pentadabun, wa uhawil, aku pun cuba nak hidup dalam suasana yang aman damai, mana-mana orang yang aku khilaf dengan dia, aku kira hak mana besar, mana lebih besar. Ha, kalau besar khilaf, kita lagi. Kalau besar ittifak, kita duduk. Kita kata alhamdulillah. Ini di antara contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, laki-laki dan perempuan sama ya kita ni. Contoh bagaimana nak lapangkan dada, tenangkan jiwa. Kita jadi tak tenang hari ni sebab apa? Sebab kita besar hak khilaf, kecilkan yang apa? Yang ittifak. Maka dia jadi sepit. Oh, saya dulu gini, saya dulu baik dengan dia tu. Lepas tu sehari dua ni tak baik dah. Orang tanya, kenapa? Kenapa tak baik? Adalah. Tak boleh adalah gitu. Cuba buat analisa. Sebab apa kita nak berkelahi dengan dia? Sebab apa yang kita nak baluh dengan dia? Bui senara dah sikit. Tengok-tengok kadang-kadang senara tak keluar pun. Kita tu kerah kepala ikut nafsu yang menyebabkan berlakunya perkara yang tidak baik itu. Jadi kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita kena letak situ. Letak di mana? Letak di selagi kita ada ruang, sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, khalifatul ats-tsani, khalifah yang kedua Islam yang begitu hebat ni, Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa tak kenal Umar? Bolehkah kita kata tak orang kenal belaka Sayyidina Umar? Kenal ke tak kenal? Kalau orang tanya kita, kenal Sayyidina Umar? Nak jawab ke? Kenal. Gapo dia hak kita kenal? Dia kena tanya budak-budak baru sedak. Mana tak bila kita ni? Sedak dia. Best sedak dia. Tak ada dah. Ada belaka. Siapa dia kenal Sayyidina Umar? Budak-budak ni, kita tanya budak-budak, pasti ni dia ngaji lama dah. Ha. Angkat tangan. Tok Imam Wihadi hari ni. Ha. Mari. Khalifah. Ah, betul lah. Tak salah lah tu. Moga dia khalifah yang kedua. Nah. Tapi kadang-kadang kita nak puji Umar jadi keji pada dia juga. Ni ada setengah penceramah ni. Waktu Ma'al Hijrah. Oh, dia kata Umar ni hebat. Gedebe. Dia tak minum arak dalam gelas, minum dalam tengkorak. Oh.
Orang dengar apa kagum gini, oh besa Umar. Dia bunuh anak hidup-hidup. Itu tuduhan. Tak ada dalam riwayat yang sahih dari sudut sejarah Umar buat benda tadi. Jangan main-main. Jumpa Sayyidina Umar di akhirat esok nak jawabkan depan dia. Umar ni waktu dia hidup nyepukur kalau orang tak betul. Nah, jadi kita kena ingat molek. Kenal orang biar betul. Nak puji orang biar jadi puji. Tu kalau cerita lagu tadi, jadi puji kau keji. Hak sana ni. Wajak gedebe, tapi sebenarnya gedebe dia tu puji kau keji. Kejian. Bunuh anak ni bukannya. Hai. Baiklah. Umar kata apa? Nak cerita Umar ni orang yang hebat, tapi bukan seperti yang dituduh oleh orang itu. Jangan ada main. Umar hebat, kita kata betul, tapi tidak sebagaimana yang dituduh oleh orang. Kata di Umar radhiyallahu anhu, dia kata, kalaulah kita kena bersangka baik dengan sahabat-sahabat kita orang Islam, kena bersangka baik. Selagi ada ruang yang kita boleh bersangka baik, sangka baik dulu. Kalau kita orang panggil jen, dah sombak dah, tak boleh nak pergi dah. Tak boleh nak bersangka baik dah, dia ni memang tak baik. Ketika itulah baru kita kena tukar channel, kita kata setakat yang saya tahu. Ayat kena berlapik. Setakat yang saya tahu, setakat yang saya kenal, orang ni sekian. Wallahu a'lam. Tapi kalau tak tahu, kita ni tidak lagi tahu. Dia siapa dia tu? Dia tu. Oh, tak ada pakar. Nyakak bawa selalu. Itu tidak betul. Pada itulah Allah Ta'ala sebut, wa aslihu zata bainikum, baikkan di antara sama-sama kamu. Kalau orang kelahi pun kita kena betul. Kalau kita sendiri kelahi pun kita kena betul. Kalau kita ada benda-benda yang khilaf, kita kena kurangkan. Kita kena letak di bawah ittifak, pendapat yang lebih baik. Kita kata alhamdulillah. Di antara orang yang kena jadi model atau contoh, siapa dia kita nak buat contoh dalam bab ni? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni tak adalah seorang pemuda yang diseksa. Daripada kecil, adik-beradik sendiri kena. Kita ni kalau orang lain kena, rasa boleh tahan sikit. Nah, siapa dia kena kamu? Orang tu. Oh, adik-beradik pakak mari berkerah lengan. Nah. Anak-beradik kita tu, tak kena tengok saja. Tapi kalau adik-beradik sendiri kena, macam nak buat? Adik-beradik sendiri kena. Nak minta tolong siapa? Minta tolong orang luar mari. Pelik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati oleh adik-beradik dia, capok dalam telaga waktu budak lagi, buat balik baju hok dengan darah kambing. Saya tunjuk ke ayah dia. Ayah dia bila tengok mengilip pala. Nabi Yaakob alaihissalam, dia tengok juhnya lah serigala sini, boleh dia buka baju anak aku? Lepas tu dia makan anak. Deh, kita ni dah, kalau lah anak dia Yusuf ni kena cangkar ke serigala, dia cari baju. Tapi abang-abang dia ni pendek akal, kata orang buat balik baju orang tak cari. Pelik ke tak pelik? Apa tu lah kata orang, kalau nak menipu pun kena pandai. Lo ni banyak orang tak reti menipu. Kalau orang telefon dia minta hutang, dia suruh anak dia jawab. Awak jawab, jawab telefon apa? Royak ke apa abah? Royak abah tak ada rumah. Budak ni kau muka betul, ngaji dia pasti benar. Sana ustazah dia duk ajar jangan menipu. Dia pun kaya, cik pakcik, ya, abah kata dia tak ada rumah. Nak kata mana? Jangan pakcik ni. Malik. Abah mu kata kena, tak ada rumah. Tak ada rumah minit, sapar pun tangguh lah kawan tu. Pasal tu kata nak menipu pun kena pandang. Loh ni muka telefon, ni telefon kita. Macam mana abah kata ada rumah? Lain kalau telefon rumah. Ini kena pandang. Nabi Yusuf AS dicampur dari telaga. Kemudian bila dia besar, mak akak dia pula penjarakan dia. Allah, macam-macam jahat, apa ni, cabaran yang berlaku. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila dia jumpa dengan adik-beradik dia, jumpa dengan adik-beradik dia, Yusuf kata apa? Alhamdulillah. Allazi akhrajani minas sijni wa ja'abikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada penjara, mengeluarkan aku daripada penjara, dan buat mari kamu semua adik-beradik daripada kampung. Allahu Akbar, mari sini. Nak kata apa? Lagi mana kali Yusuf kata sepatah ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada telaga. Mana agak kuasa? Berau muka. Nah, oh, kayu kita. Nyawulai balik cerita lama.
Tapi bila dia kata dia tak sebut hak lama, dia sebut yang baru, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari, yang mengeluarkan aku daripada penjara. Yang menjarakan dia siapa? Mak akak dia, bukan adik-beradik. Jadi alhamdulillah, ini di antara ilmu wa aslihu zata bainikum. Jangan diungkit benda-benda lama yang menyebabkan hati makin terguris, yang menyebabkan perasaan kita makin apa ni, kata orang luka berdarah kembali. Jangan. Ha, ini betul. Ini ilmu tadabbur. Sepatah hayat, bukan sepatah buat hayat ni. Setengah hari hayat ya. Fa aslihu zabata ilmu, kita mikir dengan otak kita bagaimana nak damaikan orang. Bagaimana nak harmonikan masyarakat? Masyarakat bagaimana nak harmonikan suasana? Jadi jangan duduk orang panggil kalau api dah nyala jangan pergi curah minyak. Nah. Pakak awak mari kat apa ni? Awak mari air. Lah ni kalau hak bomba tu alat sembuh, barulah dia punya padam. Ya, baik. Itu satu cerita. Cerita yang kedua dalam siri ni menarik buku ni, tapi bahasa Arab. Setakat ni belum ada terjemahan lagi. InsyaAllah nanti kita habis baca ni, ada penerbit tolong tulis. Tulis mula. Biiznillahi azza wa jalla. Yang kedua dia panggil ayatul tahaddi. Seorang ni baca ayat cabaran syaitan. Tahaddi itu dipanggil cabaran. Cabaran syaitan, challenge daripada syaitan nak menyesatkan kita. Allahu akbar. Nak menyesatkan manusia. Dia baca ayat. Apa dia ayat? Ramai di antara pelajar kita ni dia, masya Allah, bila kita sebut ayat dia cari selalu. Tulis. Buka Quran suratu Al-Hijri ayat 36 sehingga ayat 42. Suratu Al-Hijri ayat 36 sehingga 42, iaitulah kisah syaitan kena halau dari syurga. Syaitan kena halau dari syurga. Bila dia confirm sudah halau dari syurga, syaitan pun minta dengan Tuhan. Buka ayat Suratul Hijri ayat 36. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau sudah gazet dah, sudah putus dah saya ni kena keluar daripada syurga, kena laknat sampai ke bila-bila, maka dah berilah tempoh kepadaku sehingga hari kiamat. Dia tak usah mati. Pakak hidup, dalam neraka lalu. Sebab syaitan ni tahu mati sakit. Jadi, tak usah sakit, pakak tak mati. Boleh ke tak ni? Maka, Allah jawab, qala fa innaka minal munzirin, dengan permohonan itu, maka engkau dari golongan yang diberi tempoh. Bukan tak mati, tapi panjang umur. Diberi tempoh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang ditentukan. Apabila Israfil tiup, suruh naik, mati semua makhluk, termasuk mu. Tak ada kira. Setakat tu yang panjang umur pun. Tengok syaitan ni, bila-bila dia beraka apa tuan-tuan, dia panggil Tuhan lagi. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaitani, ini cabaran, bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, inilah kata ulama tadabbur, jahat-jahat syaitan apa ngaku Tuhan. Manusia etis hari ini, dia panggil manusia etis, tahu etis, manusia mulhid, orang tak ngaku Tuhan, tak ada Tuhan, dia kata tak ada Tuhan. Lo ni ramah di manusia ni, dia kata Tuhan tak ada. Dunia ni jadi gitu ya, nak hujan-hujan, nak panah-panah, mana ada Tuhan. Ini kepala ni tuan-tuan jangan duduk rasa jauh. Bila kita baca dalam internet, dalam maklumat ni, tidak jauh daripada masyarakat kita ni sudah ada golongan-golongan mulhid yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Ramah. Baik. Jadi oleh kerana mu ni Tuhan, jadi syaitan ni, iblis ni, walaupun dia sesak, walaupun dia dikena laknat, tapi dia masih lagi mengaku ada Tuhan. Dia masih lagi mengaku ada Tuhan. Oleh kerana engkau jadikan aku ni sesak,
Maknanya gezek lah syaitan ni sesak, iblis. Demi sesungguhnya. Dengar ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini challenge, cabaran daripada syaitan kepada kita. Demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ni. Lah ni zaman kita ini. Maksiat comel ke ibadat comel? Hak mana lebih laku? Tak. Allah, kalau kita pergi tempat mengaji, tempat pengajian, nak pergi semaya Jumaat kak, bila jari je lah boleh, setengah tempat tu. Ha. Tapi kalau pergi pak maksiat, tak cakap nak akak dengan lori, ramai. Sekali mari, kata orang pecah stadium. Pecah stadium mari. Nak kata apa? Ini tazyiru syaitan. La'uzayyinana lahum fil ardi. Syaitan kata, aku akan perhiaskan benda maksiat, comel berlaku hak maksiat. Hei, tak lekat tahan. Kata orang yang ada piuh di masjid pun cabut ni atas kereta. Dia sampai tempat maksiat. Ha ni. Pasal syaitan telah menghiasnya nampak comel lawa. Dua, cabaran yang kedua tu benda tanda. Wala ughwiyannahum ajma'in. Ha ni. Oh ni lagi dahsyat. Dan aku akan menyesatkan mereka semua sekali. Syaitan kata semua, Adam dengan anak cucu dia, aku akan sesatkan mereka semua sekali. Ajma'in, semua sekali aku nak sesatkan. Allahu Akbar. Kemudian ada satu dia mengaku kalau illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang ikhlas, betul-betul beriman, murnikan tauhid, tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, orang ini aku mengaku kalah. Doa berlaku tuan-tuan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang ini, orang yang ikhlas. Lah ni kalau kita ikhlas, syaitan takut. Syaitan ni tak kuat dia. Pasal tu Tuhan sebut dalam Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan lemah. Tapi kalau kita lemah pada dia lagi, jangan. Benar dia. Tapi kalau kita kuat, kalah dia. Syaitan mana kat suka kita boleh bangun semayang subuh di masjid? Suka tak suka? Tak suka. Tapi kalau kita bangun, dia kalah. Nah, pada itulah bila azan, dari hadis Nabi SAW sebut, bila azan, syaitan lari. Lari, sudah, siapa terketuk. Tak melo ni pakai mikrofon, kayak pakai mic atas mimbar. Atas naga. Saya rasa tak tahu syaitan hidup ke mana, di tengah laut lagi ni. Nah. Di sini bunyi azan. Alhamdulillah nikmat kita duduk di negeri kita ni, dalam kawasan negara kita ni, azan di mana-mana. Mari daripada tempat tadi kita nak pusing sampai sini tu berapa tempat? Azan situ, azan sini, nikmat. Tapi hak kurang nikmatnya, kita tak mensyukuri nikmat. Lagana tak syukuri nikmat? Nyekilah ni syaitan juga, tak ramai juga hak mari masjid walaupun apa? Walaupun azan di sana sini, kita kata Allahul Musta'an. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya ini, termasuk di kalangan orang-orang yang dapat ni, bebas diri daripada belenggu syaitan. Kata amin. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Allah Ta'ala jawab balik, inilah jalannya yang lurus, jalan mustaqim yang tetap aku jaga. Mencabar setara mana pun, ramai di kalangan hamba aku yang beriman. Inna ibadi laysa laka alihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri. Mana kalau orang itu sesat, dia pilih sendiri. Jangan menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Baik, kata di sahabat kita ni yang tadabur ayat ni, dia kata apa? Bila aku baca ayat ni, baca ayat ayatul tahaddi, nama dia ayatul tahaddi, mana ayat cabaran syaitan kepada kita. Syaitan cabar kita, syaitan nak menyesatkan kita. Bila aku baca ayat ni, aku pun tengok dunia hari ni, dunia tanpa sempadan. Kita panggil dunia tanpa sempadan.
Maknanya orang nak buat maksiat mudah. Tak payah pergi jauh-jauh. Kau orang dalam poket awak keluar dia punya, boleh tengok video, orang duduk gelek boleh, duduk melopak boleh, duduk macam-macam ada. Nah, kita tak tengok benda-benda gitu. Habis, kita tengok orang duduk fitnah pada orang, orang duduk mengata ke orang, orang duduk macam-macam orang duduk. Termasuk dalam gangguan syaitan kepada kita, wal'iyazubillah, yang kita kena belajar, yang kita kena lari. Kata di, kata di ini pemuda yang tadabbur ni, kata banyaknya fitnah, banyaknya godaan, banyak cabaran, banyak benda mungkar, tapi kita tak mampu nak lawan. Bila tengok benda mungkar, kita tegur, siapa dia kena marah? Kita kena marah. Nah, sebab itulah orang kata berdakwah ajak orang buat baik lebih senang daripada nak larang benda-benda mungkar. Kalau kita ajak orang baik, mari kita pakat pergi masjid, mari kita pakat buat sedekah, mari kita pakat, orang suka, tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan, mari kita pakat lari benda mungkar, dalam kapur kita nak ada buat benda tak baik, hanya pakat celik mata, demo, demo baik setara mana? Ha, dia tak, dia tak ayat tu melepak gitu. Demo baik setara mana dia tak? Ha, sudah. Jadi pemuda ni kata apa? Bila aku termenung duk mikir kau diri sendiri ni, mikir ya Allah ya Tuhan kami, maksiat banyak nak lari tak boleh, kemungkaran berlaku depan mata nak engkar tak berani, kadang-kadang ia jadi masalah kepada kita hari ni para jemaah sekalian, jadi masalah kepada kita lah ni, apa dia? Normalisasi maksiat. Ha, ini, ini berat. Benda mungkar tak jadi mungkar lah ni. Banyak cara dah ni. Benda-benda mungkar, asalnya benda maksiat, benda karut-maru, sudah dinormalisasi kan. Ini, ini bahasa lah ni orang banyak guna, normalisasi. Nah. Normalisasi ni kan? Benda tak mungkar pun jadi mungkar. Satu lagi dia panggil, ni bahasa jenis yang duk main TikTok ni, apa dia panggil? Viral. Oh, viral. Oi, tengok, kita tengok lalu kok kedai-kedai makan hok di viral dalam TikTok ni. Sombak belako ke okay, dak? Oh, tengah hari pun penuh, malam pun penuh, masya-Allah tabarakallah. Jadi pemuda ni kata, bila aku tengok kemungkaran sudah tak jadi mungkar, orang hok buat ramah, hok engkar tak ada. Atazakkar, aku pun teringat pada ayat hok kita baca tadi. Dia panggil ayatut tahaddi, ayat syaitan cabar nak ngenak kita. Syaitan cabar nak merusakkan anak Adam. Syaitan cabar nak buat tindakan kepada manusia. Maka Allah Ta'ala pula jawab balik dalam ayat kita baca tadi, Tuhan kata apa? Hadza siratun aliyyun mustaqim, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Hamba-hamba aku yang ikhlas, mu tak boleh kacau. Maka ketika itulah ishtadda azmi, bertambah kuat semangat aku, bertambah tinggi keazaman aku, aku nak lawan iblis, nak lawan syaitan. Jadi kita hari ni pada jemaah sekalian, agak-agaknya berani lawan ke tak berani lawan syaitan? Berani? Tak berani? Itu bila aku tak berani juga ni, berani. Ha, dia ada ambak syaitan. Dengar ni, ini anak-anak pelajar kita bagus. Pagi-pagi biar penuh dengan anak-anak muda-muda ni mari masjid. Hak ni akan penuh masjid tu besok ni. Nah, kalau tak bawa anak mari, semalam kita bincang, tajuk kita semalam, masuk syurga sekeluarga. Nah, maksud, no, kita ni kalau orang tanya, nak pergi syurga? Hak tengah tidur pun jawab nak pergi. Nah, nak pergi syurga? No. Nak pergi apa orang? Nak pergi belakang anak-anak. Lepas tu mari masjid, dia sore yang mari. Mana anaknya? Tidur. Haguan aja itu. Buana tak buat anak pergi kuliah tu, dia tengok TV. Ha. Jadi orang panggil bercanggah di antara ayah dengan anak, bercanggah. Habis macam mana kita nak bawa anak ke syurga kalau mereka tak kenal Allah, tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak tahu halal, tak tahu haram, semuanya duduk di bawah kategori, di bawah apa ni, kawalan syaitan, normalisasi maksiat, kita kata ini cukup berbahaya. Jadi kita kena letak situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik para jemaah sekalian. Apabila kita tadabbur Quran,
kita akan tahu orang syaitan ini sudah bersumpah beberapa sumpahan dalam Quran. Ada sebuah buku yang saya baca, biasa buku ni anda baca malam Jumaat. Kalau kita tak musafir, malam Jumaat kita baca di masjid, di masjid pondok. Contoh boleh tengok dalam rakaman, tajuk dia Hakikat Syaitanir Rajim. Ada 5 tempat syaitan bersumpah nak binasakan anak Adam. 5 tempat. La'ughwiyannahum wa bi'izzatika, dia bersumpah dengan kemuliaan Allah Taala, dia nak binasakan anak Adam. Ini kan tiba-tiba kita tahu dah musuh kita, kenapa pergi buat kawan pula? Itu di antara hikmah Allah Taala tak wi nampak syaitan. Tapi manusia ni pelik, pelik. Kalau dia pergi Mekah kan, dia mari bisik, dia kata, "Ustaz, ada orang pesan." "Pesan apa?" "Suruh pergi peluk tiang jin Mekah." Tuan-tuan hak pergi Mekah ni rajin ke orang pesan? Kalau tak rajin tu kira tak bisa tu. Dah. Dia hak bisa, dia bagi pelik tu baru bisa. Nah, masa pergi umrah tu ada tak ada orang suruh pergi? Oh, tak bisa. Dia hak bisa ni pergi Mekah sakit bagi pelik. "Ustaz, pergi tunjuk mana tempat tiang jin." Kata, "Nak berapa?" "Tak lihat orang besar suruh doa situ." Atau no, tempat doa dekat Kaabah tu, dekat Multazam tu, cari tiang jin apa dia. Nah. Jadi alhamdulillah, kata alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT sembunyikan jin daripada kita, sembunyikan syaitan. Kalau nampak syaitan, hai tok imam pun payah nak sapa ke masjid ni. Seorang lain dia duduk cungguh tepi jalan, nak gimana masjid gerang keluar taringnya ada panjang serta nak berani tubik mutubik rumah ke kekoh mana agak. Hai, tak pergi masjid kita ni, hok tak nampak ni pun, hok dia duduk bisik selalu-selalu ni pun tak sapa masjid juga. Ha, tu bila-bila bisik je tu. Ha, dia mari bisik selalu, "Hei, tidur, hei, sejuk ni Allah, malaikat hujan." Ha, macam-macam lah lepas ni. Baiklah, kita ambil satu cerita lagi dah. Kalau nak gimana pun, oh, ticana tak masuk lagi pagi-pagi ni, sabar dulu. Ni ada setengah orang ni lepas maya subuh perih mutus kaki kena makan. Tuan rumah pergi ketuk pintu, tuan rumah kata nanti kat dulu orang nak maya subuh ni, tuan kedah pun marah. Sabar dulu. Ha. Sebaik-baik kita ni para jemaah sekalian, kalau kita semaya subuh di masjid, kita tunggulah biasa apa duha. Oi, lama tak? Oh, dah lama tu lah boleh pahala banyaknya. Tak sedap balik. Kita boleh kita keluar kalau ada masyakah. Ada masyakah ke apa? Nak pergi ke tandas ke? Tak, sakit perut. Itu dipanggil masyakah. Kalau tak ada masyakah, duduk di masjid ni. Duduk di masjid, jangan duduk keluar-keluar sehingga ke duha. Alah ni duha, kita tengok dari takwim tadi, dia panggil syuruk 7 minit. Kita kena tambah 15 minit lagi. Ha, tambah 15 minit lagi, maka bolehlah dia kata awal waktu duha daripada setengah takwim itu 28 minit itu terbaik. Tapi kalau tak ada, nak tunggu 28 tak ada, dengan suasana yang ada hari ni, tak, kita nak balik cepat nak apa, kita paling minima 15 minit. Ada bayan daripada pejabat mufti, dia tulis 12 hingga 15 itu paling paling orang panggil paling, minimal lah, nak cepat sangat ekspres. Ha, bila kita sudah dapat ni, duduk duha, tunggu duha ni sampai kalau kita duha, apa kita dapat? Ada dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sebut, siapa dia solat subuh berjamaah, man salla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh berjamaah. Ha, kita lah ni hari ni mai subuh jumaah ni, cukup syarat dah tu. Summa qa'ada yazkurullah, dia pun duduk di masjid lepas subuh, tak keluar-keluar, duduk berzikir. Ni duduk dengan ceramah ni tak termasuk zikir lah tu. Majlis ilmi, majlis ilmu tu termasuk dalam majlis zikir. Kecuali majlis orang ceramah duduk mengata orang, itu bukan majlis zikir tu. Majlis mengata dia panggil. Majlis muka orang atau dia tu. Kita nak majlis zikir ni majlis yang kita nak ingat kepada Allah SWT, makin kita dengar makin takut Allah, itu dipanggil majlis zikir. Siapa naik matahari melepasi waktu larangan, tuan-tuan kena ingat syuruk tu waktu larangan tu, bukan waktu ni ada setengah orang ni bila bunyi jazz syuruk tek idea pun bangun fayah sunat lah, belum lagi kena tambah 15 minit. Ha, lepas kita semayah 15 minit kita pun semayah sunat, apa dapat? Dalam hadis tadi kata
Allah Ta'ala tulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis ni adalah bincang-bincang ulama, setengah kata hadis dia hasan, boleh terima sana, ada kata hadis tu dhaif. Tapi kalau kita, yang penting kita ambil motivasi nak duduk masjid ni, biar kita boleh pahala yang tersebut, kita kata alhamdulillah. Baik, satu lagi cerita pasal wih hadis ni tu, nak suruh semangat duduk nak dengar cerita ni. Kalau tidak rasa nak sedih selalu. Satu lagi cerita di bawah tajuk an-niyatan niyah, betulkan niat, ikhlaskan niat. Biasanya fi kulli jumaatin, kata di mutadabbir, orang yang tadabbur Quran itu, setiap hari Jumaat aku baca surah Kahfi sampai kepada ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ha, tengok ayat. Dia baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila siapa ke ayat ni, dia kata berapa, aku pun baca ayat. Tengok dalam surah Kahfi tu, orang mana ada Quran tengok surah Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, munak ke tidak aku tunjuk kepada kamu orang yang rugi, rugi dia punya amalan dia. Ha, tengok dia punya ayat, buka surah Kahfi ayat 103. Ha, Quran banyak tanya kita ni. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi perbuatannya. Ha, masa apa dia, kau manusia paling rugi atas dunia ni, orang yang paling rugi perbuatan dia siapa? Allahu akbar. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang yang telah mensia-siakan amal usahanya dalam kehidupan dunia ni. Dia buat kerja banyak, letih, penat, tapi usaha dia tu sia-sia, tak ada pahala, tak ada nilai. Sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Ha, ni kita takut hari ni, ni hak kita takut ni, buat kerja banyak tapi tak ada pahala. Ah, ha, kita buat kerja banyak tapi tidak ada pahala, berlaku atau tak berlaku di kalangan manusia lagu ni? Berlaku. Jadi kata di sahabat yang baca ni, dia kata bila aku sampai sini, sampai ke ayat ni, fawaqaftu mutaammilah, aku pun berhenti tengok tafsir, tengok huraian ulama. Ulama tafsir kata apa? Dia kata ayat ini dia pergi kepada puak kafir. Asal ayat ni turun kepada siapa? Turun kepada puak-puak kafir, puak-puak kufar, puak kafir ni. Sebab apa puak kafir? Dia kata, dia buat agama orang kafir ni, hok bukan Islam ni, penat. Ada hok cocok tubuh, hok cocok lidah. Ha, betapa tak makan daging, makan sayur saja, rugi. Orang lain duk main BBQ belakang, duk steak lah ni, dia tak boleh makan buat dia tu. Mana seksa banyak, penyeksaan diri ada, tapi tak ada pahala, tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka ada kata ayat ni asalnya kepada orang kafir. Namun begitu, kata di para ulama, walaupun ayat kepada orang kafir, kita orang beriman kena ambil cakna. Ambil cakna ke apa dia? Kena tengok juga bahawa amalan yang kita buat ni, amalan yang kita buat sehari dua ni, betul ke tak betul? Kata di para ulama, tulis ni, kata-kata hikmat yang menarik daripada para ulama Islam. Dia kata syarat amalan kita ni nak jadi betul, ada dua syarat. Syarat nak qabulul amal, ada dua syarat. Yang pertama, kita kena ikhlas.
Yang pertama kena apa? Kena ikhlas. Yang kedua, mutaba'atun Nabi SAW. Kita kena ikut hak Nabi raya. Kita kena ikut hak Nabi buat, barulah dia jadi jadi betul. Lah ni kita tak tahu. Eh, awak ni kuatlah beramal. Ya, kuat. Ambil mana? Sumber dari mana? Tak tahu mari mana. Orang buat, kita buat. Kita kata lah. Pasal itulah kita ni nama dia Ahlus Sunnah. Tengok di depan mata kita tuan-tuan ni. Ana suka tengok atas kita. Tu iman ada belakang dia sini ni. Oh. Hadis Riyadhus Salihin ada. Hadis Adabul Mufrad ada. Maknanya bila kita baca amalan kita ni, kalau orang tanya awak ambil mana amalan ni, kita kata alhamdulillah ini daripada Nabi SAW. Nabi suruh buat, Nabi ajar. Maka ana buat satu kata-kata hikmat. Hak mudah-mudah tuan-tuan faham. Kita kata beramal dengan sunnah ni, tulis, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Apa maksudnya? Maknanya bila kita beramal dengan sunnah, kalau orang bertanya, ambil mana ni? Ambil mana ni? Ni riwayat Bukhari. Khoni riwayat Abu Dawud. Contoh kita lepas mayat. Lepas solat kita baca zikir apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak taya jalal ikram. Ambil. Ambil mana tu? Khadam Nabi nama dia Sauban. Dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW lepas solat dia baca. Ha, kita kata ni. Ada sandaran. Sedap kata bunyi. Mulai mana? Orang baca, orang baca. Jadi kita kata orang baca, orang baca, tapi tak ada sandaran. Sebab itulah kita berani kata beramal dengan sunnah, pahala hati tenang, sebab kita ada sandaran. Yang kedua, pahala confirm. Jadi kata di mutadabbir ni, bila aku baca ayat Quran ni, aku bimbang, ya Allah, takut amalan kita banyak letih tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala, sebab kita tidak ikhlas dalam amalan. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Kita nak sangka kita buat ni comel dah, ikut Quran dia, ikut hak Nabi nak dah, tapi rupanya tidak, tak ada pun dalam sunnah. Ha, jadi para jemaah sekalian, itulah yang sepatutnya kita hari ni kita kena jaga molek. Kita kena apa ni, jaga kita punya amalan, perhati di mana tempat kita ambil, dari mana sumbernya. Mudah-mudahan kita selamat, jangan masuk dalam kumpulan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang tu duk sangka dia buat hak molek dah, rupanya tidak molek. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia kata kan min muridil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang nak benda molek tak kena cara, tak kena lorong. Letih buat kerja tapi tak boleh pahala. Ha, jadi baiklah, alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah di antara nasihat ataupun cerita kisah orang tadabbur Quran. Lebih-lebih lagi dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca pagi jemaah, hari jemaah ni, dia ada 4 kisah dalam tu. Ingat boleh? Ada berapa kisah? Ada 4 kisah. Kisah orang yang nak ashabul jannataini. Kisah orang gila ke dunia. Ada. Kemudian kisah penuntut ilmu, iaitu kisah Nabi Musa AS dengan Khidir. Ha, ni kita kena nak pergi menuntut ilmu ni, kena sabar. Kalau tidak lari, jadi ke mana? Nabi Khidir, Nabi Musa hanya uji di Khidir 3 kali, tak lagi. Haza firaku baini wa. Capa kali yang ketiga, duk komen tentang nak beki rumah orang, orang nak terbalik dinding tu. Haza firaku baini wa baini. Ha. Kemudian kisah, siapa dia? Penguasa yang adil, yang hebat, Zulqarnain. Nah, kisah Zulqarnain. Jadi ashabul jannatin ada, kisah orang cerita dunia ada, kisah orang nak cari ilmu ada, kisah pemimpin yang adil yang baik pun ada. Kita kata sebab tu di antara kisah pemuda ashabul kahfi, pemuda yang jaga akidah. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, kita kena jaga akidah anak-anak kita ni, jangan duduk lock kosi. Nah, kalau dia betul lah, dia duduk di rumah lah ni, tapi duduk di rumah otak duduk lain, duduk chat, dia panggil chat, dengan duduk main chatting ni, bahasa istilah sekarang ni, duduk chatting, duduk tengok TikTok, duduk berapa. Kita kata ini yang kita bimbang hari ni para jemaah sekalian. Kita bimbang takut kita duduk sedap duduk sini, rupanya anak kita duduk gomong dengan benda lain.
kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itulah cerita yang boleh kita ceritakan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, seperti biasa hari Jumaat ni ana pesan sentiasa kepada jemaah kita ni, ingat Jumaat, ingat selawat. Ah, tuan-tuan kena tulis. Ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ah, satu. Soal lagi, ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi. Nah, baca tu. Hari ni kena baca surah Kahfi. Kita duduk dengan anak-anak main-main pergi Al-Quran, kita pakat baca belakang. Naik arah sikit lagi, pagi Jumaat kita baca pula tafsir surah Kahfi pula. Nah, alhamdulillah ada sebuah buku yang saya usahakan, tafsir surah Kahfi, tapi tak bawa hari ni. Jadi ini di antara ilmu yang kita kena belajar para jemaah sekalian. Biasanya hari Jumaat ni kita share satu lagi, kalau ada orang-orang yang ada duit, hari Jumaat ni di bawah satu projek, nama dia Hartaku Milikku. Hartaku Milikku. Gawa dia sedekah. Tengok tabung masjid tu kan, prak bismillah RM10. Ikut kemampuan, tak ada banyak, bui RM3. Ayah RM1, mak RM1, kita RM1. RM3. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.